Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Setelah beliau menyebutkan makna hadis secara global, yakni al-muallif rahimahullah al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana jenis ambisi terhadap harta yang merupakan itu adalah perbuatan tercela. Kita mengetahui bahwa yang namanya manusia butuh, tidak bisa dipungkiri, mereka butuh kepada harta, butuh untuk mencari harta. Bahkan dalam beberapa keadaan hukumnya wajib apabila dia memiliki tanggungan, atau dia ingin melakukan ibadah naam dengan hartanya. Akan tetapi bagaimanakah kebutuhan seorang manusia terhadap harta, cinta terhadap harta, yang mana itu adalah sifat jibiliyah yang telah difitrahkan kepada setiap manusia, berubah menjadi rasa cinta menjadi ambisi yang tercela. Nah, di sini beliau akan menyebutkan perbedaan, akan menyebutkan beberapa macam cinta harta menjadi suatu ambisi yang tercela. Beliau mengatakan, qala fa ammal hirsu 'alal mali fa huwa 'ala naw'aini. Ambisi terhadap harta, maksudnya ambisi yang tercela, ini ada dua macam. Ambisi yang tercela terhadap harta, ini ada dua macam. Adapun al-hirs ala syaraf, nanti insyaallah ini ambisi kedudukan, ini akan dibicarakan di bagian yang kedua insyaallah. Ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma syiddatu mahabbatil mali ma syiddati talabihi min wujuhihi al-mubahah. Ambisi terhadap harta yang tercela, yang pertama adalah syiddatu mahabbatil mal. Dia sangat cinta terhadap harta tersebut. Ma'asyiddati talabihi, disertai dia bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan harta tersebut. Min wujuhihi al-mubahah, dari jalan-jalan yang diperbolehkan. Subhanallah, coba lihat Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan ini tercela. Cinta harta disertai dengan usaha yang sangat sungguh-sungguh, walaupun itu dari jalan yang dihalalkan. Wujuhul mubahah. Wal mubalaghati fi talabihi, dia bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Wal jiddi fi tahsilihi wa iktisabihi min wujuhihi, dia serius dalam mendapatkannya, mengusahakannya. Ma'al juhdi wal masyaqqah, disertai dengan upaya yang keras dan penderitaan. Nah, ini ambisi terhadap harta yang tercela. Qala waqad warada anna sabab al hadis kana wuqu'u ba'di afradi hadha naw. Sebab munculnya hadis ini, hadis Ka'ab ibn Malik, hadis Mahdhibani Ja'ian, ini adalah terjadinya beberapa atau sebagian dari beberapa jenis ambisi harta ini. Ada kisah sebagian sahabat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka ini berambisi terhadap harta. Kemudian Nabi mengucapkan hadis ini. Kama akhrajahu Tabarani min hadithi Asim ibni Adi radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh At-Tabarani di dalam Awsat Al-Awsat dari hadis Asim ibni Adi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ishtaraitu mi'ata sahmin min sihami Khaybar. Saya membeli 100 saham dari saham-saham Khaybar. Ini kita mengetahui Khaybar di zaman Nabi ini adalah daerah yang subur, yang ditanami kurma, pohon-pohon kurma, sangat menghasilkan. Kata sahabat ini, Asim bin Adi, saya membeli, ya, menanam saham, membeli 100 saham dari saham-saham Khaybar. Artinya ini saham yang sangat banyak, investasi yang sangat besar. Fabalagha dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala. Khabar ini pun sampai akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, madzibani dhariyani fi ghanamin adha'uha rabbuha biafsada min talabil muslimil mala wasyarafa lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang buas yang mendatangi seekor kambing yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kerusakan yang ditimbulkan itu tidaklah lebih besar dari keinginan seorang muslim untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang mengakibatkan kerusakan bagi agamanya. Nah, ini sebab datangnya hadis tersebut. Tapi kita perlu mengetahui, para ulama mengatakan bahwa apabila harta itu datang kepada kita tanpa kita berambisi, artinya kita mengusahakan, ya kita berusaha untuk mendapatkan harta tersebut, kemudian datang harta itu dalam jumlah banyak tanpa kita berambisi, bahkan tanpa disertai rasa cinta terhadap harta tersebut, ya, bahkan mungkin kita gunakan harta tersebut untuk membantu wasilah, membantu kita untuk beribadah, ya kan, membantu kita untuk menjalankan dakwah misalnya. Nah, ini mulia. Yang seperti ini tidak ada permasalahan padanya. Artinya tidak, bukan merupakan perkara yang tercela. Ya. Mengapa hadis ini datang dalam konteks celaan? Mengapa hadis ini, hadis madzibani ja'ian, ini datang dalam konteksnya celaan? Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan, ini sebab-sebabnya. Ya. Padahal kan ini mubah. Sahabat Asim Ibni Adi membeli saham, itu bukan sesuatu yang haram. Perkara yang mubah, boleh berusaha untuk mendapatkan harta. Ya. Kita hanya berusaha, kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal, hasilnya bagaimana itu Allah yang menentukan. Bisa sedikit, bisa banyak. Ya kan? Sedikit alhamdulillah, kalau banyak terlebih lagi kita bisa gunakan untuk perkara yang lainnya, menambah amalan-amalan ibadah. Tetapi kenapa kok ini tercela di hadapan Nabi? Ya. Padahal ini jalannya mubah, ya kan? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, ini sebabnya. Ini kenapa membuat ambisi atau rasa cinta tersebut menjadikan dia, merubah dia menjadi ambisi yang tercela. Di antara sebabnya, qala walau lam yakun fil hirsi alal mali illa tadyi'ul umur asy-syarif alladhi la qimata lahu wa qad kana yumkinu sahibuhu fihi iktisabu ad-darajatil ula wa na'imul muqim fa daya'ahu al-harisu fi talabi rizqin madmun maqsumin la ya'ti minhu illa ma qudira lahu wa qusima thumma la yantafi'u bihi bal yatrukuhu li ghairihi wa yartahilu anhu wa yabqa hisabuhu alayhi wa naf'uhu li ghairihi fayajma'u liman la yahmaduhu wa yaqdumu ala man la ya'dhuruhu lakafa bidzalika dhamman lil hirs.
Sebab kenapa ambisi ini menjadi tercela? Kata beliau, ini disebabkan tidaklah kecuali tadyi'ul umur asyarif alladzi la qimata lahu. Ketika dia berusaha untuk mendapatkan harta yang banyak, dia berambisi. Yang pertama, ini akan mengorbankan baginya waktu, zaman yang mulia yang dia miliki, dibandingkan sesuatu yang mungkin tidak akan ada artinya. Padahal dengan waktu yang mulia tadi, dia bisa beribadah. Dia bisa menggunakan waktunya dalam rangka beribadah kepada Allah untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari ubudiyahnya. Dan dia bisa mendapatkan dengan ibadahnya tersebut an-na'imul muqim, kenikmatan yang lebih abadi. Ya kan? Ini yang pertama. Nah, terkadang orang yang berambisi terhadap harta, kedudukan, dia akan menelantarkan ibadahnya. Dia akan mengorbankan waktu-waktu dia untuk beribadah. Sholatnya, waktu-waktu sholatnya tidak terjaga. Seharusnya dia datang ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah, dia masih ada di kerjaannya. Nah, seharusnya dia punya waktu untuk melakukan ibadah yang lain, tilawatul Quran atau ibadah yang lain, at-ta'awun alal birri wa taqwa. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Nah, tadyi'ul umur akan membuang-buang waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menelantarkan waktunya untuk mencari rizki yang madmun, maksum, sudah ditetapkan dan sudah terbagi. Nah, la ya'ti minhu illa ma qadara wa qassim. Dia enggak akan mendapatkan rezeki itu kecuali apa yang telah ditetapkan, apa yang telah dibagi. Nah, ya subhanallah, rezeki kita itu sudah tercatat. Rezeki manusia itu sudah terbagi. 40 hari ketika kita berada di kandungan ibu kita. Belum lahir. Ya. Masih janin di dalam perut. Ketika Allah meniupkan ruh kepada janin yang dikandung di dalam rahim seorang ibu, di situ telah dicatat rizkinya, ajalnya, apa yang akan dia dapat berupa rizki, kapan dia akan mati, di mana dia mati. Nah, apakah dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Madmun maksum. Sudah ditetapkan, sudah dibagi-bagi. Nah, ini enggak, dia berusaha banting tulang dari pagi sampai ketemu sore, bahkan sampai malam lembur, ya, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dia enggak bisa memperhatikan itu jarak peredaran matahari seperti apa, sibuk dengan kerjaannya. Nah, bahkan dia mungkin tidurnya, istirahatnya di kantornya, di tempat kerjaannya, enggak pulang kepada keluarganya untuk mendapatkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Mau kerja 2 jam, mau kerja 2 hari non-stop tanpa istirahat, kalau Allah telah tentukan, ya segitu dia dapat. Bukan begitu? Ya. Mau dia banting tulang peras keringat, kalau memang jatahnya segitu, ya segitu. Nah. Ditambah lagi sebabnya, bal yatrukuhu li ghairihi. Harta yang dia dapat itu akan dia tinggalkan, enggak akan dia makan semua, akan dia tinggalkan untuk yang lainnya. Nah, seberapapun makanan yang dia simpan di dapurnya, seberapa banyak pakaian yang dia simpan di dalam lemarinya, sehari dia hanya cuma bisa pakai satu, sepasang, iya kan? Dia makan hanya bisa paling maksimal ya 2 atau 3 kali. 2 piring atau 3 piring. Gak bisa lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu yang dia punyai, itu akan dia tinggalkan untuk yang lain. Wayartahil anhu. Bahkan harta-harta itu akan pergi meninggalkannya. Nah, dia yang akan meninggalkan harta tersebut, atau harta tersebut yang akan meninggalkannya.
wa yabqa hisabuhu alaihi. Naam. Meruginya lagi, sudah sekian banyak harta yang dia kumpulkan, hisabuhu alaih, yang diminta pertanggungjawaban di yaumul hisab nanti, ya dia, bukan orang lain. Iya kan? Orang kaya masya Allah, tajir melintir, punya harta sangat banyak, tidak bisa dia gunakan semuanya. Semewah-mewahnya mungkin kendaraan, paling dia cuma bisa pakai satu sekali jalan. Ada orang sekali jalan bisa pakai dua mobil, satu, ya kan? Selebihnya hartanya itu dia berikan untuk orang lain. Bahkan mungkin tetangganya kali, tetangganya yang hidup pas-pasan, sederhana. Bahkan mungkin hidup dari harta zakat atau sedekahnya dia, tapi hidupnya nyaman bersama keluarga. Nah, dia yang safar ke sini, safar ke sana, ya, meeting di sini, meeting di sana, bertemu dengan pejabat ini, pejabat itu, habis waktunya, tidurnya enggak bisa nyenyak, mikirin bursa saham ini anjlok apa enggak. Naam. Ketika bursa saham nilainya anjlok yang dia punya, ya, darah tingginya naik, tekanannya naik. Naam. Minum obat, stres. Kenikmatan apa yang dia dapatkan? Ya. Tetapi sekian banyak harta tersebut yang dihisab pada hari kiamat, dia, bukan tetangganya, bukan anak, bukan istrinya. Padahal anak istrinya masya Allah ikut menikmati kekayaannya, tetangganya pun dapat, tapi yang dihisab dia. Nah, dia akan ditanya, hartamu kamu gunakan, kamu keluarkan untuk apa? Wa naf'uhu li ghairihi, manfaatnya bukan hanya untuk dia tapi juga untuk orang lain. Fayajma'u liman la yahmaduhu, dia kumpulkan harta itu terkadang untuk orang-orang yang dia enggak dia sukai. Nah, maksudnya seperti apa? Ada orang misalnya, orang sangat kaya, punya harta banyak, tapi enggak punya keluarga. Hidup sebatang kara, dia enggak punya keluarga, mungkin keluarganya sudah meninggal. Dia hidup sendiri, ya kan? Di akhir umurnya dia sakit-sakitan, meninggalkan harta warisan yang banyak. Untuk siapa? Ternyata diteliti dari ahli warisnya yang mendapatkan, karena sudah gak punya ayah ibu, gak punya istri, gak punya anak, ternyata yang dapatkan nanti ditetapkan, oh ternyata misalnya keponakannya misalnya. Ya. Padahal keponakannya selama dia hidup silaturahmi gak pernah kepada dia, ya. Salam sama pamannya aja mungkin gak pernah, tanya telepon apa kabar paman gak pernah. Nah, dia akan berikan warisan tersebut kepada la yahmaduhu, orang-orang yang gak dia sukai. Nah, wa yaqdumu ala man la ya'dzuruhu, dia serahkan tanggung jawab harta tersebut kepada yang tidak memberikannya uzur. Artinya pada hari kiamat nanti, ya, pada hari kiamat nanti dia akan ditanya, bagaimana kamu mencari hartamu, dari jalan yang mana, yang halal atau yang haram, bagaimana kamu infakkan, kamu keluarkan harta tersebut, di jalan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Nah, tidak ada uzur di situ. Mohon maaf, uzur, ya, jangan dihukum saya. Memang saya ketika mencari harta tersebut, ya, sholat lima waktu saya bolong-bolong. Kadang di bulan puasa saya juga gak puasa, gak mampu, kerja berat. Nah, tapi dia banyak dapat harta. Apakah diberi uzur ketika pada hari hisab, pada yaumul hisab? La yu'zar, dia gak diberi uzur. Oh ya sudah gak apa-apa, hartamu kamu kasih sama itu kok, kamu infakkan jalan di jalan ini. Tidak ada uzur. Nah, lakafa bidzalika dzamman lil hirs, ini sebab-sebab ini cukup menjadikan ambisi terhadap harta tersebut, walaupun dia ambil dari jalan yang mubah, menjadi suatu ambisi yang tercela. Kita ambil kesimpulan ada tiga di sini. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan mengapa ambisi terhadap harta, walaupun mencarinya dari jalan yang mubah, itu menjadi ambisi yang tercela. Alasan yang pertama,
taji'ul umur fid dunya ala hisabil ukhra. Dia akan membuang-buang, menelantarkan waktunya yang mulia, umurnya yang mulia di dunia ini, naam, untuk dihisab pada hari akhirat. Dia menggadaikan usianya, menukar usianya dengan sesuatu yang akan memberatkan dia pada akhir-akhir nanti. Yang kedua, al-hirsu 'alal mal la yaziduhu. Ambisi terhadap harta itu enggak akan menambah jatah banyaknya harta, enggak akan. Betapapun banyaknya usaha yang dia keluarkan, habis umurnya yang dia lewatkan untuk mencari harta, enggak akan menambah dari apa yang telah ditetapkan baginya. Nah, rufi'al aqlam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah diangkat, lembaran-lembaran telah mengering, artinya telah ditetapkan takdir bagi dia. Ya, kalau mau dia kerja misalnya 12 jam sehari atau 18 jam sehari, 6 atau 20 jam sehari, 4 jam saja istirahat tidur misalnya, kalau rezekinya segitu ya segitu, gak akan lebih. Mau seambisi apapun dia, tidak akan lebih. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, al-harisu 'alal mal la yantafi'u bihi. Orang yang ambisi terhadap harta, dia tidak akan menggunakan harta itu seluruhnya. Enggak akan. Naam. Rizki dia dari pakaian yang dia telah pakai. Rizki dia berupa makanan yang dia telah makan, yang dia telah habiskan. Rizki dia dari harta yang dia infakkan di jalan ibadah. Itu yang tercatat untuk dia, itu yang dia ambil manfaat. Selebihnya untuk yang lain, untuk keluarganya, untuk orang lain. Lantas apa gunanya berambisi terhadap harta? Kemudian beliau akan menyebutkan di sini kalam, perkataan-perkataan hikmah ya, yang mendukung dari alasan Al-Hafidz Ibnu Rajab tersebut. Qala fal harisu yudayyi'u zamanahu syarif. Orang yang ambisi ini akan menelantarkan waktunya yang mulia ya. Daripada dia gunakan untuk menghabiskan untuk mencari harta, dia bisa gunakan untuk beribadah. Wa yukhatir bi nafsihi allati la qimata laha fil asfari warqubil akhtari li jam'i malin yanfa'u bihi ghayruhu. Nah, dia mendatangkan bahaya, resiko terhadap dirinya sendiri ketika dia mengumpulkan harta. Dia pergi ke sana, ya kan, safar ke sana, mengendarai kendaraan ini ke situ, menghabiskan waktunya, tidak ada istirahat. Tetapi yang mengambil manfaat adalah yang selainnya, bukan untuk dia, untuk orang lain. Kama qil, sebagaimana yang dikatakan di dalam bait syair, Waman yunfiqil ayyama bijam'i malihi makhafatal faqri falladhi fa'ala al faqru wala tahsabanna al faqra man faqada al ghina walakin faqda ad dini min a'zamil faqri. Nah, barang siapa yang menghabiskan hari-harinya, waktunya, umurnya untuk mengumpulkan harta, makhafatal faqr, dia takut fakir, dia takut miskin, makanya dia banting tulang menghabiskan umurnya, waktunya. Falladzi fa'ala al-faqru, orang yang melakukan seperti ini, justru dialah orang yang fakir. Makannya enggak enak, tidurnya enggak enak, ya kan? Capek, enggak sehat, minum obat terus, stres. Naam. Apakah orang yang mendapatkan kenikmatan seperti ini? Tidak, dia orang seperti orang fakir. Tidurnya susah, makannya susah. Wala tahsaban al-faqra man faqada al-ghina. Jangan kamu kira orang fakir itu adalah orang yang enggak punya kekayaan. Walakin faqda dini min a'zamil faqri. Akan tetapi orang yang enggak punya agama itu adalah kefakiran yang besar.
Qala qila li ba'dil hukama, dikatakan sebagian ahli hikmah, inna fulanan jama'a malan, dikatakan kepada mereka, si fulan ini mengumpulkan harta yang banyak. Faqala, maka ditanya, fahal jama'a ayyaman yunfiquhu fiha, apakah dia juga menghabiskan hari-harinya, waktunya untuk memanfaatkan, menginfakkannya, ini memanfaatkan harta yang dia kumpulkan? Ketika ditanya, ini si fulan ini habis waktunya untuk mencari harta, ditanyakan, apakah dia juga punya waktu untuk memanfaatkan hartanya tersebut? Kehilala, enggak, dia enggak punya. Ya ini habis umurnya untuk mencari harta saja, untuk memanfaatkan dia enggak punya, enggak punya waktu. Qala ma jama'a syai'an, para ahli hikmah mengatakan, maka dia tidak mengumpulkan apa-apa. Artinya dia orang yang merugi, dia enggak dapat apa-apa. Qala wa fi ba'dil athar al-Israiliyah, di sebagian athar Israiliyat, ini apa yang diriwayatkan dari Bani Israel. Nah, kita ketahui bahwa meriwayatkan dari riwayat-riwayat Israiliyat, ini hukumnya enggak mengapa. Ya. Dan banyak Al-Hafidz Ibnu Rajab meriwayatkan asar-asar Israiliyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadditsu an Bani Israil wala haraj." Silakan sampaikan dari asar hadis Bani Israil, tidak mengapa. Nah, selama itu tidak bertentangan dengan syariat kita. Artinya apa yang kita sampaikan, kita ambil dari Bani Israil, itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka tidak mengapa. Nah, apalagi yang mencocoki dengan syariat kita, syariat kita membenarkannya, maka wajib juga kita untuk membenarkannya. Tetapi kalau syariat kita mengatakan ini salah, ya, riwayat dari Bani Israil ini tidak sesuai dengan syariat kita, kita menyalahkannya. Apabila tidak disebutkan ini salah, ini benar, maka kita mendiamkannya. Ini hukum beramal dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Tidak disebutkan ini salah, ini benar, kita tawakuf. Jangan sampai kita mensalahkan yang ternyata benar, atau kita membenarkan ternyata salah. Nah, walhasil hukum asal meriwayatkan dari Bani Israel tidak mengapa. Kata beliau di sini, dari sebagian athar Israiliyat dikatakan, qala arizku maqsumun wal harisu mahrum. Nah, rizki itu maksum, sudah dibagi, enggak akan tertukar. Wal harisu mahrum, adapun orang yang berambisi, yakni untuk mendapatkan lebih dari apa yang telah dibagi, telah ditentukan, mahrum, dia enggak akan dapat apa-apa. Nah, Ibnu Adam, idza afnaita umraka fi talabi dunya famata tatlubul akhirah. Wahai anak manusia, apabila engkau menghabiskan umurmu untuk mencari dunia, maka kapan engkau mencari akhirat? Idza kunta fi dunya anil khairi ajizan fama anta fi yaumil qiyamati sani'u. Apabila engkau ketika di dunia lemah, tidak mampu untuk berbuat kebaikan, menunaikan kewajiban, menunaikan ibadahmu, fama anta fi yaumil qiyamati sani'u, maka engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa pada hari kiamat. Ya. Kalau kita waktu untuk sholat kita tergadaikan dengan pekerjaan, waktu amal ibadah kita habis dalam mencari harta, tidak kebagian, apa yang akan kita lakukan nanti pada hari kiamat? Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tebus kewajiban-kewajiban sholat misalnya yang kita tinggalkan dengan harta-harta kita di dunia? Ini saya punya harta ketika di dunia, boleh enggak saya tebus? Jangan saya diazab di neraka, saya tebus dengan harta saya. Kalla wallah, enggak bisa. Demi Allah. Nah, akan tetapi di sini ada poin penting. Naam. Apa yang beliau sampaikan di sini tidak dipahami darinya bahwa meninggalkan dunia sama sekali, tidak mencari harta, ini adalah perbuatan yang disukai. Tidak.
perbuatan yang utama, tidak. Sama sekali meninggalkan, ya kan, meninggalkan dunia. Udah saya enggak mau mencari harta. Katanya kan rizku maksum, rizki itu sudah ditetapkan, sudah dibagi. Nah, ya udah saya diam aja di kamar. Nah, enggak usah berusaha cari harta, bekerja. Ya, saya sholat aja, baca Quran aja. Nah, tidak demikian. Tidak ada yang memahami seperti itu. Nah, manusia butuh untuk berusaha. Manusia perlu untuk mencari ma'isyah. Bahkan manusia diberi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang terdekatnya. Dia butuh untuk mencari harta. Dia butuh untuk mencukupi kebutuhannya, membantunya, dunianya membantunya sebagai wasilah untuk mengerjakan akhiratnya, kewajiban-kewajiban akhiratnya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, Al-arifu la ya'muruna an-nas la ya'murun nasa bitarkid dunya fa innahum la yastati'una tarkaha walakin ya'muruhum bitarkil ma'siyah ma'a iqamatihim fi dunyahum. Orang yang bijaksana itu enggak akan memerintahkan manusia untuk tinggalkan dunia. Ayo tinggalkan dunia, ayo sholat aja, kita sholat. Ayo kita keliling cari orang untuk sholat, mengerjakan sholat, ayo datang ke masjid, ta'lim. Naam. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan dunia. Tidak demikian, itu bukan orang yang bijaksana. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa innahum la yastati'una tarkaha. Manusia itu enggak bisa meninggalkan dunianya. Ya. Walakin ya'muruhum bitarkil ma'siyah, akan tetapi orang yang bijaksana itu memerintahkan manusia untuk meninggalkan maksiat. Silakan bekerja, tapi jangan lakukan dengan bermaksiat kepada Allah. Silakan cari harta, tapi jangan dengan cara mencari kemurkaan Allah. Ma'a iqamatihim fid dunyahum. Silakan kalian tinggal di dunia, tetapi tetap jauhi maksiat. Fatarkud dunya fadilah wa tarkul ma'siyati faridah. Perhatikan, meninggalkan dunia, yakni orang yang mampu untuk lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya, ini fadilah, ini keutamaan, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kenapa engkau menghabiskan seluruh hartamu, engkau infakkan? Bagaimana dengan keluargamu? Saya tinggalkan untuk keluarga saya, Allah dan Rasul. Ini keutamaan. Watarkul ma'siyati faridah. Akan tetapi meninggalkan kemaksiatan, itu faridah, itu kewajiban. Mana yang didahulukan? Al-faridah atau al-fadilah? Jelas al-faridah. Kewajiban. Itu yang diutamakan. Nah, kalau dia meninggalkan dunia, lantas hanya beribadah. Ya. Kemudian dia meninggalkan keluarganya. Ya takaffafun nas. Minta-minta kepada orang. Wallahil azim, ini bala. Ya, ini salah. Ya, sebagian mereka berdalil, wah Abu Bakar saja kok. Naam. Abu Bakar As-Siddiq saja meninggalkan keluarganya, habis hartanya diinfakkan. Nah, masa kita enggak boleh iktidak bi Abi Bakrin, mencontoh Abu Bakar? Naam. Ini syubhat terkadang. Bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Abdul Aziz, nah, Al-Khalifatul Rashid, pemimpin yang mulia, yang terbimbing. Beliau ketika meninggal, tidak meninggalkan apa-apa, harta untuk keluarganya, sama sekali. Nah, disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Hafidh Ibn Kathir. Demikian pula oleh yang lainnya. Dalam sirah
Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, beliau pernah ditanya ya, di akhir hidupnya, kenapa engkau tidak meninggalkan untuk warasahmu, ahli warismu, harta? Ya. Padahal beliau seorang khalifah, mampu untuk memberikan, menyimpan harta untuk keluarganya. Sangat mungkin, sangat bisa. Tetapi ketika ditanya, kenapa engkau tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk keluargamu? Beliau punya pendapat sendiri. Kata beliau, innama waladu Umar baina ahadi rajulaini. Keturunan Umar, yakni Umar ibn Abdul Aziz, kata beliau, itu ada dua macam. Ima rajulun salihun fasayugnihillahu wa ima ghairu dhalik falan akuna awwala man a'anahu bil mali ala maksiatillah. Anaknya Umar itu, keturunannya Umar itu ada dua macam. Yang pertama rajulun soleh, orang yang soleh. Apabila saya tinggalkan ini, anak saya yang soleh ini, tanpa harta, saya enggak akan khawatir. Sayugnihillah, Allah akan yang memberikan kecukupan kepada dia. Allah kafi, Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ghairu dzalik. Dan mungkin nanti ada keturunan Umar ibn Abdul Aziz bukan dari orang soleh. Saya enggak mau menjadi orang yang memberikan kepadanya harta, membantu dia dalam berbuat kemaksiatan karena dia enggak soleh. Artinya saya enggak mau meninggalkan harta saya untuk anak-anak saya yang enggak soleh. Harta saya akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Saya enggak mau. Ini ra'yu beliau, ini pendapat beliau. Ya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sabdanya berkata kepada Sa'ad, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Naam. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini adalah orang yang ketika itu memiliki banyak harta tapi belum memiliki keturunan. Naam. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana harta saya yang banyak ini? Nah, apakah saya habiskan semua, saya infakkan, atau saya sisakan nanti untuk keluarga saya, untuk ahli waris saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, innaka antadara warasataka agniya'a khairun mi antadarahum alatan yatakaffafun nas. Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan untuk ahli warismu dalam keadaan mereka itu berkecukupan, itu lebih baik. Wahai Sa'ad, kamu tinggalkan untuk mereka itu harta, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka itu miskin. Alah, yatakaffafun nas, mengarahkan kaf, ini telapak tangan mereka kepada manusia-manusia. Ini minta-minta kepada manusia. Kamu tinggalkan mereka itu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka nanti miskin, gak punya apa-apa, minta kepada orang, manusia. Nah, seakan-akan hadis Nabi ini bertentangan dengan pendapatnya Umar ibn Abdul Aziz. Nah, jelas, kita tidak bisa melewati hadis Nabi alaihi salatu wasalam dengan pendapat-pendapat kita, bahkan dengan pendapat Umar ibn Abdul Aziz. Nah, tapi tidak dijadikan ya, perbuatan seperti Umar ibn Abdul Aziz, seperti Abu Bakar As-Siddiq, lantas kita berusaha juga, ya sudah biarkan aja keluarga saya miskin, gak apa-apa. Nah, saya habiskan harta saya untuk berinfak, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak, para ulama mensyaratkan ya, tidak sembarangan orang-orang yang bisa melakukan perbuatan seperti Abu Bakar As-Siddiq ini, seperti perbuatan Umar ibn Abdul Aziz. Nah, Umar ibn Khattab pun ketika mengetahui Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, dia mengatakan tidak pernah Umar akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq di dalam ketaatan. Angkat tangan Umar ibn Khattab. Lantas kita mau mencontoh, kita mau melakukan seperti Abu Bakar? Boleh, tetapi para ulama mempersyaratkan. Yang pertama,
Orang yang seperti ini, dia harus punya thiqah billah. Firiz. Dia harus punya keyakinan. Allah akan memberikan rizki kepada keturunannya, kepada keluarganya, anak dan istrinya. Nah, ini syarat yang pertama. Sebelum dia menghabiskan hartanya untuk dia infakkan. Syarat yang kedua, tidak dikhawatirkan bahwa keluarga mereka itu akan yatakaffafun nas. Dia bisa menjamin keluarga yang dia tinggalkan itu tidak akan minta-minta nanti. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Dia thiqah billah, dia percaya. Nah, anak keturunan saya yang soleh, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Dan dia percaya keluarganya yang dia tinggalkan itu tidak akan meminta-minta kepada manusia yang lain. Dalam keadaan seperti ini boleh. Nah, akan tetapi kalau dia gak mampu, merasa tidak mampu dan itu berat, walaupun itu sangat baik, lebih baik dia beramal dengan hadis Nabi SAW, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, ya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan susah, meminta-minta kepada manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah apa kita baca. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.